told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku di channel Awan Cerah. Di kesempatan kali ini aku berbagi info rute perjalanan menuju ke tempat wisata yang berada di Cilengsi, yaitu ke wisata pesona alam Pulekan Nambo. Nah, ini saya berada di pabrik semen ya sobat. Nah, jalan yang ke arah kanan ini menuju ke pasar Cilengsi atau ke flyover Cilengsi. Nah, kita ambil yang sebelah kiri ini menuju ke Citerep. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, komen ya sobat, agar saya tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang rute perjalanan wisata-wisata yang tentunya asik dan murah meriah. Oke, mari kita lanjut. Nah ya sobat, ini perjalananku menuju ke arah Citerep. Nah, tidak jauh dari pabrik semen ini nanti ketemu dengan pertigaan. Kita ambil jalur yang sebelah kiri aja sobatnya. Nah, ini pertigaannya sobat. Kita ambil yang jalan belok ke kiri ini aja. Kita ambil lurus saja dan nggak usah belok-belok sampai nanti ketemu dengan pertigaannya. Oke, mari kita lurus saja. Nah, ini juga udah sampai ke pertigaannya sobat. Kita dari pertigaan ini kita ambil ke jalan yang ke kanan aja sobat. Nah, dari jalan yang ke kanan ini kita ambil lurus lagi sob, ambil lurus aja, nggak usah belok-belok jalurnya. Nanti kita ketemu dengan masjid ya sobat. Nah, dari masjid itu depannya pas itu ada sebuah gang atau lorong gitu ya sobat. Nah, kita masuk aja. Thank you.
saya bilang tadi sobat. Nah ini adalah masjidnya yang sebelah kanan ini. Ini di seberangnya ini ada gangnya. Kita masuk di gang ini melalui jalan begini ya sobat. Nah ini banyak pepohonan-pepohonannya dan banyak pohon bambu-bambu ya sobat. Nah dan nanti kita bertemu dengan wisata alam Sigantanambo-nya ya sobat. Ya untuk vlog rute perjalanannya ada di video saya sebelumnya ya sobat. Nah oke, kita ambil lurus saja. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. Di sebelah kanan ini adalah wisata alam Sigantangnya ya sobat. Nah, karena kita mau ke wisata alam Pulekan, kita langsung ke bawah aja sobat ya. Nah ini jalurnya sama dengan wisata Sigantanambo dengan wisata pesona alam Puleknya, jalurnya sama. Nah kira-kira kurang lebih 500 meteran lah dari wisata Sigantanambonya. Nah kira-kira kurang lebih 500 meter dari Sigantanambonya kita menuju ke wisata alam pesona alam Pulekan. Nah beginilah sobat. Nah di sebelah kiri ini ada kali, tahu kali apa kita kurang tahu. Nah di situ banyak orang-orang yang bersawah. Nah ini banyak orang yang dari wisata alam Pulekan, para ibu-ibunya menikmati alamnya. Nah, wisata pesona alam Pulekan ini masih sangat alami dan terletak di perkampungan-perkampungan begini. Sama seperti dengan wisata Sigantanambo tadi, masih sangat alami juga. Nah, ini begini sob, ini perjalanannya masih alam banget kan tempatnya, tapi jalannya udah rapi begini. Udah bagus. Oh, di sini agak berbatu sedikit. Nah dari sini, wah, harap hati-hati ya sobat. Nah sini, nah di sini ada perkampungan lagi sob. Nah ini ada petunjuknya sobat. Nah itu wisata pesona alam Pulekan. Nah kita turun ke bawah dari sini, kita turun ke bawah dari sini dan naik ke sini sobat. Nah ini masuk perkampungan-perkampungan begini ya sobat ya. Ada yang penebangan pohon. Nah, di sebelah kiri ada masjid. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita dari sini kita ambil lurus aja jalurnya, sob. Nah. Ya. Pokoknya masuk perkampungan begini sobat ya. Nah jadi untuk menikmati pesona alam Pulekan yang masih alam sekali, yang masih alami, pas banget nih yang suka-suka tempat-tempat yang alami nih sob. Nih, nah mas, pas banget sob. Nah, ini nih tempatnya nih. Aduh, mantap. Nah, kita bisa parkir di sini kayaknya nih. Mana parkirnya? Sini kayaknya. Mana? Parkirnya mana? Oh iya di sini parkirnya nih. Nah iya di sini parkirnya. Salah tempat kita tadi. Nah iya. Kita parkir di sini. Ini penjaganya para adik-adiknya. Rame nggak dek? Rame. Alhamdulillah. Nah. Tadi udah pada pulang. Nah ini rute perjalanannya begini sob. Nah untuk menuju ke wisata Pulekan ini harus melalui jalan setapak begini sob. Nah melalui kebun-kebun pisang dan seperti hutan begini karena wisata alam Pulekan ini masih sangat alami ya sobat. Nah, masih
berkonsep alam. Nah, ini ibu-ibunya yang baru menikmati wisatanya. Nah. Waduh, sepertinya copyright nih, sob. Maaf ya, saya matiin suaranya, saya isi nanti. Widih, makin keren. Wih, makin keren wisata alam Pulekan. Dan untuk tiket masuk di wisata alam Pulekan ini, untuk sampai saat ini masih seikhlasnya, itu di kotaknya ada tiket masuk per orang seikhlasnya. Harta, cinta, sampai raga, ke jalan benar, jalan yang diridhoi Tuhan.